Diduga akibat hilang kendali, 4 truk kontainer terlibat kecelakaan beruntun di ruas jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Kecelakaan ini berawal saat salah satu truk meluncur kencang setelah melintasi turunan jembatan. Diduga sopir truk merah kehilangan kendali hingga menabrak truk yang ada di depannya. Sementara truk lain yang tepat berada di belakang tidak sempat mengerem hingga menyebabkan kecelakaan beruntun. Dari 4 truk kontainer yang terlibat, 2 diantaranya mengalami rusak parah. Satu truk ringsek di bagian depan, sedangkan satu lainnya keluar ruas jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini, namun akibat truk yang menyungsep yang menutup ruas jalan menimbulkan kemacetan panjang dari arah Marunda menuju Semper Barat dan sebaliknya. Evakuasi baru dapat dilakukan hingga Rabu malam.